balik lagi, bukan balik lagi sih. Ini untuk pertama kalinya di episode pertama kita akan menayangkan sebuah serial terbaru dari Go Kepri dalam serial Go MKM. Nah, di sini sudah bersama Bang Oji ya, Bang Oji ya. Ya, halo. Salah satu, bukan salah satu sih, owner dari Es Coklat Harapan. Jadi gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Insyaallah baik-baik aja. Iya, yeah. Bang, sebenarnya umur abang ini udah berapa, Bang? Saya kelahiran 1997. 26 ya. Tahun ya, Bang? Iya, tahun ini Juni. Berarti di usia yang segini ya kita bisa bilang relatif muda, Bang, untuk bisa ngerintis usaha ini. Gini, motivasi abang apa, Bang? Untuk ngebuka ini gimana tuh, Bang? Sebenarnya kalau untuk motivasi karena hobi dari dulu ya, dari sejak SMP kali ya. SMP itu saya udah kayak apa ya? Apa sih? Jual-jual gitu. Enggak jualan. Ya, dulu lebih ke bikin seragam. Itu saya koordinatornya. Saya naikkan sedikit kan. Kok asik ya kan. Jadi memang dari SMP itu jiwa-jiwa entrepreneur itu sudah ada, Bang, kan? Ya, boleh lah saya. Jadi mulai dari ngurusin baju SMP teman-teman itu ya, abang semua yang koordinin itu. Benar, SMK juga. SMK juga. Masuk SMK tuh kayak apa namanya? Saya bisa dapetin di jurusan lain, di kelas lain saya bisa dapat. Nah, itu cuan lagi saya. Bukan di kelas saya aja waktu itu. Nah, jadi disitulah pelan-pelan saya tahu kok enak. Terus nanya ke orang tua, kalau dinaikin gini boleh nggak sih? Ya kalau orangnya itu oke, ya nggak masalah. Ya itu namanya bisnis katanya. Pertama kali kuliner yang saya coba itu donat. Di Bandung tuh ada namanya donat bakar. Tur tahu juga tuh. Nah, terus gimana tuh, Bang? Kayaknya donat bakar kesenangan anak-anak ITB. Kalau saya kampus swasta saya. Nah, jadi di situ kok orang ini suka ya, tapi pas saya coba, kok ada yang beda gitu kalau dibakar. Kayaknya kalau dibawa ke Batam kayaknya ini cocok nih. Jalan-jalan waktu saya nyari kawan, cari partner. Di situ dapat, kita bagi dua modal, kita sama-sama jalan. Walaupun jalannya bentar, jadi namanya itu Beh Donat. Mbah? Beh Donat. Tagline-nya juga ada tuh. Ya, apa tuh? Beh Donat, gak ada obat. Wah, iya. Mantap tuh, Bang. Terus kenapa tuh, Bang? Bisa sampai stuck gitu? Itu saya jalanin waktu masih kuliah semester berapa ya? 2018 atau 2019. Itu pertama kali saya coba jualan, saya coba di event bazar Undrika. Kebetulan kawan ada nawarin kan, ini ada event bazar di Undrika katanya kan. Mau enggak? Yaudah, ikut aja. Di situ kita jualan cuman berapa? Sekitar 2 hari. Jualan, oke nih. Tapi di situ saya usahanya kayak memanfaatkan libur kuliah saya. Jadi ya kalau udah di Bandung, saya bingung nih. Siapa yang ngurus? Iya. Berarti tidak ada yang menggarap di sini, Bang, ya? Di situ sempat mati juga. Jadi buat donat hanya satu kali itu aja lah actionnya. Terakhir ini sekarang es coklat ini. Sebetulnya es coklat ini lebih ke produk isi dalamnya, yang utamanya rok uber ya, roti kukus dan bakar. Itu kenapa tuh, Bang? Gimana tuh? Itu sama terinspirasi dari Bandung, terutama orang-orang Bandung ini memang inovatif ya, nggak ada obat. Ya, memang nggak ada obat mereka. Segala jenis kuliner patut diancungin jempol lah. Iya. Orang anak-anak kuliah yang di Bandung, apalagi yang hobi usaha, nah mereka pasti beruntung kalau ke Bandung. Apa yang di sana pasti nggak jadi sini, tinggal di ini aja, modifikasi aja. Tinggal di geser sedikit. Betul.
Jadi sebelumnya 2020 itu saya buka Rokubar. Saya tahunya itu dari Bandung. Ada roti kukus di Bandung itu. Di Batam mungkin satu Batam pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi mungkin nggak nampak. Nah, kayaknya kalau dibawa ke Batam kayaknya bagus nih. Tapi kalau roti kukus saja nggak enak, harus ada roti bakar. Bingungnya roti bakar yang seperti apa nih yang membedakan dengan mamang-mamang yang lain? Mau yang gimana ya kan? Mau nggak mau kita, pokoknya kita sambil, saya hampir tiap hari dulu keliling-keliling Bandung, minjem motor kawan, kayak apa ya untuk mencari otentik yang abang inginkan gitu. Ya inovasi apa nih? Nah, terakhir, apa nih, roti bakar pastry atau pastry apa? Pas coba, ini mewahnya dapat, enaknya dapat, kayak kayak lengkap gitulah. Udah roti bakar udah renyah, pakai pastry tambah renyah dia. Jadi kayak semuanya dapat lah. Terus rasanya pun waktu itu dulu nggak cuman yang basic-basic aja, coklat, keju, enggak. Kayaknya kalau aku bikin kayak mereka juga bagus. Jadi terakhir bikinlah itu sendiri. Terus kalau udah dapat lah itu produknya kan? Iya, produknya udah dapat. Roti kukus dulu pertama sama roti bakarnya. Betul. Udah dapat roti kukus bakar, tinggal mantepkan nih logo seperti apa. Kebetulan saya punya kawan-kawan yang skillnya lumayan-lumayan ya. Jadi kita sharing kayak mana logonya seperti apa, biar terkesannya ini dapatnya kayak biar orang ini ngingatnya kayak mana. Dulu saya sebelum Rokubar namanya Roku Dokar. Roku Dokar. Roti kukus donat bakar. Karena donatnya udah kayak ini. Ya, karena udah pernah donat kan. Tapi karena kayaknya donat dipinggirkan dulu lah. Sempat namanya RKB, roti kukus bakar. Kayaknya RKB jelek juga lah, apa ya? Ya gitu kan. Udahlah, Rokubar. Itu lagi ibaratnya kami lagi ngumpul aja. Setuju enggak? Setuju. Saya enggak apa ya? Saya enggak peduli dengan saya. Pokoknya apa kata kawan, suara terbanyak saya ambil. Ya. Setuju. Bahkan logo Rokubar pun itu dari kawan saya. Murni. Nih kayak gini gimana? Gambar mobil ya kan. Mantap nih, bagus nih, langsung kayak cering gitu kan. Oh ini kalau konsepnya kita bikin agak-agak mobil nih, kayak ada daya tarik nih ya kan, logonya mobil, konsepnya kita bikin agak-agak mobil-mobil klasik gitu kan. Oke, setuju. Tercetuslah ini gerobak mobil. Bentuknya dah pertama saya jualan itu di depan Embung Fatima. Ini dekat sini lah ya. Dekat. Saya udah 4 kali ini. 4 kali ganti lokasi. Saya udah kayak haus cuan gitu lah. Salah sebetulnya. Saya langsung langsung mau pengen cabang kedua. Aduh, cabang kedua mentereng kali kan, kayak wih mak udah punya dua cabang padahal tai kucing sebetulnya. Jadi gimana tuh bang? Nah masuklah, udah dua cabang nih. Tapi dua cabang ini jaraknya kayak paling 2 kilometer aja. Jadi itu mempengaruhi bang? Kalau menurut saya mempengaruhi, apain lagi orang ke situ, di sini udah ada. Mungkin kalau misalnya agak jauh sedikit mungkin Batu Haji Tiban mungkin oke lah. Tapi untuk yang baru seumur jagung juga untuk buka cabang kayaknya enggak. Apalagi manajemennya masih belum mantap kan. Enggak apa itu pengalaman saya. Yang jelas itu salah kali saya. Tergiur kayak
wah cuan nih, cuan cuan cuan. Rupanya enggak secuan itu, enggak segampang itu lah. Iya. Dah terujung, dan saya udah bayar orang, udah bayar karyawan dengan di cabang yang kedua tadi. Dua-duanya saya bayar. Saya bayar orang dengan penjualan saya yang masih goyang-goyang. Enggak goyang lah, masih nurunnya banyak. Yeah. Naiknya sih gitu. Masih belum stabil lah waktu itu, Bang. Enggak stabil kali. Yeah. Nah, di situ di saat yang cabang coffee shop pertama mati. Mati karena apa ya? Oh, ada lah waktu itu. Masuk saya yang kedua. Saya udah lulus itu kalau enggak salah. Tahun lulus. Berapa tuh Bang Abang lulus tuh Bang? 2021. 2021. Ya. Yeah. Saya yang telat kuliah juga. 2021 lulus, belum wisuda saya udah balik. Saya coba jalanin sendiri yang di pinggir jalan. Ada saya jalanin sendiri mungkin 3 bulan 4 bulan mungkin ada kayaknya. Itu lokasi pinggir jalannya dekat sini atau di mana tuh? Lampu merah Genta. Oh, lampu merah Genta. Iya, iya, iya. Ada situ. Dekat sebelah angkringan dekat lapangan bola. Oh, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelum. Oh, iya, iya. Dekat Sorai. Sorai Cafe. Iya, Sorai Cafe itu juga udah ini sih. Udah tutup. Udah tutup. Ya. Padahal dia keren juga itu. Iya, iya. Terus Bang gimana tuh, Bang? Sampai Abang mutusin udah kelola sendiri nih sehabis tamat kuliah. Ah, saya coba tuh kelola sendiri. Di situ kayak fight kali. Kembali lagi dari nol, kayak saya dapat penjualan 50.000 aja, waduh alhamdulillah. Kayak ada perputaran duit lagi lah. Nah, semakin lama masuk bulan keempat saya jalanin itu, kayaknya ini udah nggak sehat ini. Sama kayak yang sebelumnya? Beda. Dia nggak bisa mendatang, bukan nggak bisa sih, dia belum bisa mendatangkan orang. Oh iya benar. Kafenya memang 1.000 kendaraan lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang berhenti, kayaknya entah itu karena jalur cepat, entah apa, saya kurang tahu ya. Ya pada saat saya di situ memang belum ramai, nggak tahu sekarang ya. Nah, gitu. Jadi ya, udah saya putuskan untuk berhenti sejenak. Itu sempat berhenti Bang waktu itu berarti ya? Emang mati. Tidak ada penjualan lagi waktu itu? Nah, di situ saya memutuskan untuk berhenti nyewa lapak di sana. Oh. Jual roti bakar di sana. Terus Bang, sampai Abang berhenti di sana itu, Abang memutusin untuk jeda sejenak atau Abang langsung mencari tempat lain Bang? Saya jeda selama... Nah, di situ kan saya udah lulus kuliah tuh. Sudah pun saya online. Iya, waktu jadi, itu udah kena COVID gitu ya. Udah, okay. Di situ tetap pikiran saya, alhamdulillah saya sarjana. Tetap pikiran saya bukan kerja. Saya mau jualan, saya mau jualan, saya mau jualan. Dalam. Selama 1 tahun, saya nganggur. Pokoknya total 1 tahun saya nganggur. Di selama 1 tahun itu mungkin nge-apply di keperusahaan, mungkin nggak nyampe 10 perusahaan saya apply. Memang benar-benar nggak ada, ya maaf lah, memang nggak ada niatan buat kerja, buat kerja di perusahaan. Jadi ya udah, saya fokusnya ya nyari lapak. Selama 1 tahun itu nyari lapak, nyari inovasi apa, seperti apa. Mau dari via Instagram, YouTube, ataupun referensi-referensi dari Batam. Nah, udahlah, tiap hari saya keliling Batu Aji untuk nyari lapak. Tiap hari itu. Kalau untuk ininya, apa namanya? Referensi inovasinya, ya saya melalui Instagram, YouTube. Nah, dua itulah. Soalnya kalau nyari-nyari di Batam juga ini nggak banyak. Jadi karena saya udah di Batam ya di sini aja, jadi via Instagram aja. Nah,
Masuklah di situ, lagi booming di Instagram sama di YouTube. Ah, inilah saya kepikiran buka lapak sendiri. Gimana Rokubar ini menjadi ada tempat nongkrong ya, makan roti bakar sambil nongkrong. Berarti kan ada minuman ya. Iya, yeah, benar. Minuman apa yang bakal saya bawa nih? Harus ada yang menonjol juga nih. Waktu itu ya ininya apa ya? Yang lagi boomingnya es coklat. Oh, es coklat. Di Instagram. Itu tahun berapa tuh, Bang? Sekitar tahun berapa? 2000 berapa? 2022 lah. 2022. Di Jogja booming dia. Iya. Surabaya, Jogja, Malang, booming dia. Gimana nih dapat cara dapatnya nih? Kayaknya kalau roti bakar atau roti kukus dipadukan dengan es coklat cocok, bilang kan? Dari situ meracik, nyari-nyari di YouTube, Instagram, resep-resepnya dapatlah. Tuh banyak juga tuh, saya beli dari 5 brand, ngulik-nguliknya banyak tuh. Sampailah dapat brand, satu brand yang sampai sekarang saya pakai. Nah, sebetulnya di Rokubar ini utamanya ya itu roti kukus bakarnya. Roti kukus tapi bakarnya. Untuk minuman ya pentolan kita ya es coklat. Es coklat namanya, Bang? Es coklat harapan. Es coklat harapan. Kalau untuk es coklat harapan sendiri ya kayak apa ya? Itu nama ini aja, asal kepikir aja. Oh, asal kepikir. Iya. Kalau dibikin es coklat harapan gitu. Betul. Kalau saya bikin es coklat panjang umur, udah punya orang. Wow. Es coklat apa lagi ya? Es coklat mantap kayak apa loh? Kayak ya udah ada juga lah gitu. Ada juga. Terus kayak kesannya kayak kayaknya enggak cocok lah gitu. Enggak cocok lah menurut saya kemarin. Es coklat enak, es coklat maknyos terlalu alay gitu. Jadi kayaknya udah es coklat harapan lah. Ini saya mau ada launching minuman baru. Jadi saya bisa dapat tagline baru nih. Bukan tagline sih, apa sih? Saya mau ngeluarin kayak green tea, Thai tea sama ada lemon grass. Itu nanti di Rokubar juga. Di Rokubar juga. Itu nanti tulisannya menu baru, harapan baru. Jadi dapat tuh. Iya, dapat. Esok harapannya ada, ini menu baru, harapan baru. Iya. Dapat. Yang alhamdulillah produk saya di wilayah sini khususnya kayaknya produk saya diterima. Mau itu es coklat, roti kukus, roti bakar diterima. Walaupun waktu dulu saya jualan pertama-pertama roti bakarnya mahal kali gitu. Atau roti kukusnya. Ya mungkin apa ya namanya ya, mungkin kalau orang ada yang bilang mahal mungkin ya memang pasarnya bukan mereka ya. Benar. Nah, ya alhamdulillah mau dari kalangan SMA, pekerja, anak muda, orang tua pun ada yang kesini banyak. Saya agak takjub juga waktu itu awal-awal waktu di sini. Iya, saya target saya padahal cuman orang-orang perumahan sini. Yang melintas-melintas di sini. Iya. Dan anak mudanya. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang suka. Kaget saya. Saya juga luar ekspektasi dan target Abang, Bang, ya. Oh, di luar. Jauh. Dan saya juga waktu itu pertamanya enggak ada sama sekali targetnya anak Undrika. Rupanya anak Undrika pun termasuk yang meramaikan tempat saya. Iya. Kebetulan kan ini lapak saya di belakang kampus Unrika. Iya, tepatnya di belakang kampus, Bang, ya. Iya. Batu Haji. Ini jalan. Ini Rokubar udah jalan di lapak ini November 2022. 2022. Ini berapa ya? Desember ya. 7 bulan. Udah 6 bulan. Enggak kerasa.
Dari yang nggak ada atap sekarang ada atap, dari yang meja ini meja semua full second ini, kita cuma memperbarui aja ya, kita servis setiap hari, buka FJB mana yang murah mana yang murah. Iya, soalnya kita budget seadanya. Oh, kalau ngomongin budget, saya termasuk yang orang yang nekat. Kenapa tuh bang? Kok bisa bang bilang nekat? Singkat ceritanya, saya nggak direstui orang tua. Saya sarjana teknik, jauh-jauh dari Bandung. Tukang roti. Nah, pokoknya waktu itu ibu saya kurang merestui kan. Dari situ ibu saya ultimatum saya, ibu nggak bisa modalin. Di situ saya juga merasa, oh ya udah, ini resiko saya kan. Ya udah, nggak apa-apa bu. Bismillah, Oji bisa. Di situ saya nol saldo. Alhamdulillah saya punya kawan-kawan, relasi yang lumayan ya, yang percaya juga sama saya. Saya minjem semua duit orang-orang itu. Total ada mungkin 8-10 orang saya pinjam duitnya. Total duitnya kisaran 17 juta kalau nggak salah. Ada yang pokoknya saya di situ buat perjanjian. No bunga di situ ya. Karena mungkin mereka percaya ya. Padahal saya jam sama sekali nggak ada bikin jaminan. Ya udah Ji, jaminannya ya percaya. Soalnya ya itulah. Kita juga dulu pernah saling membantu. Yeah. Jadi mereka juga percaya kan. Ada yang 1 bulan, aku bisanya cuma 1 bulan Ji. Misalnya harganya 2 juta nih, 1 bulan nih, kayak mana caranya? Buat tenggat waktu bang ya, yeah, yang dikasih sama kawan abangnya. Saya sama sekali gak ada bilang, pinjemlah 2 juta, tapi balikinnya 3 bulan, 2 atau 6 bulan. Ya. Saya nanya ke kawan, saya ngajukan, saya ngajukan sekian bulan bisa gak? Kalau gak bisa ya silakan ngomong, kita diskusi. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 bulan. Pokoknya paling lama 6 bulan, paling cepat 1 bulan. Paling cepat waktu itu 2 bulan. Nah, alhamdulillah dapat saya 17 juta. Di 17 juta itu pokoknya saya jalan aja dulu. Nah, udah lah, gak usah mikirin ini gimana caranya, apa namanya? Balik, pokoknya jalan, fight, bismillah. Itu saya siapkan semua ya. Ini beli-beli meja second, apa lampu, bikin konsepnya seperti apa. Dari duit itu lah. Abis itu, udah mau di hari H. Saya beranikan diri ngomong 4 mata sama bapak sama ibu. Pas itu pas maghrib. Kayaknya kalau nggak ngomong sama bapak ibu, kayaknya mau sebanyak apapun duit, kalau nggak dapat restu juga nggak akan berhasil. Jelas itu nggak akan berhasil. Yeah. Pas selesai saya sholat maghrib, saya ngomong empat mata sama ibu bapak saya. Saya minta maaf sama ibu bapak saya. Saya minta maaf tidak masih belum bisa bahagiain orang tua. Saya minta maaf sarjana saya untuk saat ini belum kepakai. Saya minta maaf lari dari jurusan. Saya minta restu. Saya udah punya dana. Dana itu adalah pokoknya. Di situ saya sungkem ibu saya nangis ya. Saya minta maaf bu, siapa ya. Ya udahlah katanya, ya udahlah ibu ikhlas, bismillah,
jalan aja. Kapan bukanya? Bukanya besok. Pokoknya satu hari sebelum buka ini udah siap semua lah. Nah, itulah. Itulah dibuka sama apa? Dibukalah restu sama ibu saya. Ya udah, jalanin aja bismillah. Ya udah, habis itu habis udah azan isya, salat, udah saya langsung persiapan lagi perkawinan di sini. Karena persiapan utama sudah selesai, Bang ya. Persiapan. Yang paling utama. Iya, benar. Mau duit mau 100 juta pun kalau enggak dapat restu dari orang tua enggak ada itu. Enggak ada itu, enggak jalan itu. Memang manjur kali. Doa orang tua itu paling manjur. Alhamdulillah. Nah, di situ saya nyus alhamdulillah rezeki saya dari doa ibu, terutama juga dari Allah ya kan. Saya 2 bulan aja menyelesaikan uang utang piutang 17 juta itu. 2 bulan aja. Bahkan sampai ada kawan yang minjemin 6 bulan tenggat waktunya. Ji, baru 2 bulan. Pakai aja dulu. Enggak usah. Udahlah pakai aja dulu. Pokoknya dia maksa, udah pakai aja. Putar aja lagi apa kayak katanya kan. Orang baru 2 bulan. Belum nih, masih panjang katanya. Sempat saya tahan. Ya udahlah, gue bilang kan. Saya tahan agak-agak berapa minggu kan. Ah oh, udahlah ini daripada capek mikir utang terus kan. Udahlah. Ini yang diselesaikan. Saya, kebetulan punya nomor rekeningnya kan langsung aja udah kirim. Nah, dari situlah saya kayak merasa wah kayaknya ini ada rezekinya di sini. Ya, bismillah lah saya usaha terus lah dari sini. Itulah sampai sekarang. Lumayan. Ini harapan abang lah bang untuk usaha yang abang jalani. Harapan abang. Oh, harapan saya dulu ya. Iya. Harapan saya dari usaha ini saya bisa membantu. Ada tuh doa saya di kamar. Saya tulis tuh. Boleh di spill nggak tuh bang doanya tuh bang? Apa tuh bang? Saya lupa. Saya tuh orangnya lupa. Allah. Kebanyakan. Bener. Jadi tapi kira-kira doanya tuh apa tuh? Kurang lebih doanya jika ini rezekinya jika di sini ada rezekinya jika ini di sini diberikan rezeki saya akan bantu keluarga saya, kerabat saya, lingkungan saya. Terus, itulah utamanya. Intinya saya pengen punya untuk membantu di sekitar saya. Harapannya. Pesan abang untuk teman-teman yang memang mau membuka usaha atau ya pesan abang lah untuk penonton kita bang. Untuk membuka usaha bang. Pokoknya kalau kalian emang suka usaha, planning kan, lalu lakukan aja. Tapi jangan lupa restu dari orang tua. Sebesar apapun usaha kalian, dari aksi, modal, tanpa restu orang tua itu nggak akan mungkin jalan. Jadi yang paling penting restu orang tua sama dikerjakan, tidak hanya di planning. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama. Udah mau berbagi cerita di sini. Alhamdulillah saya diliput. Iya. Oke, itu teman-teman kisah dari Bang Oji, pemilik dari Rokubar dan Es Coklat Harapan di lokasinya di Batu Haji, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memang mau mampir, yang mau nongkrong di sini, yuk kita sama-sama ramein tempat Bang Oji. Ada di belakang kampus Unika. Nah, tepatnya di belakang Puskopkar Batu Aji. Iya, tanya aja sama ibu-ibu Puskopkar pasti tahu. Rokubar. Amin.
Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih.